Artinya banyak posisi-posisi yang kurang pas bagi pemain Jawa Tengah. Sepertinya ini mental pertandingnya sudah berbeda ya, tidak seperti di penyisihan. Betul, paket. Jadi dan ya, lagi-lagi pemirsa, upaya serangan tadi atau block point ya. Ya. Doni pun selaku yang menjadi andalan tim Jawa Tengah, ya, kali ini diganti oleh Made Harin. Ayana. Kali ini ada pergantian ya, ya, dari tim voli putra Jawa Tengah pemirsa. Ini yang tadi saya katakan pemirsa, Farhan Halim sukses untuk bisa lakukan. Tidak mampu dikembalikan dengan baik oleh para pemain Jawa Tengah yang tadinya berpikir udah mati nih. Ya, itu antara refleks sama juga inisiatif. Betul, ya, ya, dari Fikri tadi pemirsa yang membuat. Lagi cep. Sukses di sana pemirsa untuk mempermulus upaya tim voli putra Jawa Barat. Lagi-lagi terlesu di sana tim voli putra Jawa Tengah. Belum terlihat adanya semangat ya, menurut saya semangat untuk bersama-sama memberikan kontribusi, semangat senyum, gembira, lari-lari di lapangan ini belum terlihat dari para pemain Jawa Tengah. Oh, kembali di situ yang kurang sempurna. Cukup cermat bagaimana penilaian akhir ya, ya, umpan dari Jason matang ya, kita lihat time out kedua Fikri Jawa Tengah lakukan spike dari sisi 2. Ada time out diminta oleh coach M. Hajin, tentunya tidak